tak banyak. Bagaimana nanti karyawan saya ini mau menghadapi lebaran? Gitu kan Pak ya? Harus saya prioritaskan juga. Pasti kan sama-sama sampaikan tadi oleh Pak Hairul punya kebijakan apa yang harus kami lakukan. Tapi yang saya dengar tadi hanya jawaban andai-andai. Andaikan Januari keluar. Ayo, mari kita berdoa. Tapi Pak, selamat bekerja Pak ya. Saya terus terang Pak, bekerja itu perjalanan saya hampir 45 menit. Itu berdoa terus Pak. Berdoa saya. Betul. Karena saya punya keluarga Pak, punya anak. Mau beli susu, pampers, segala macam. Kami berdoa Pak. Kami sekarang mengobatkan banyak tenaga Pak, berjemur di depan, meluangkan pikiran kami. Masa kami di sini hanya dapat kalian berdoa saja, andaikan. Gimana kami mau pulang, Pak? Kami mau pulang tuh mau ngasih nafkah anak istri kami, Pak. Tapi kalau hanya dapat jawaban andai-andai, mungkin kami bisa buka puasa di sini nanti, Pak. Iya, Pak. Di sini kami kerja persip. Yang mungkin si pagi hari ini bekerja dan sore malam di sini. Tapi nanti mungkin yang si pagi ke sini, si sore ke ruangan. Mungkin terus terusnya. Kalau tidak ada jawaban, hanya jawaban andai dan doa, kami mungkin tidak akan bubar dari sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.